إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, Jumat ini adalah sebuah Jumat yang sangat agung. Karena hari ini adalah tanggal 10 Muharram, hari Ashura, sebuah hari yang memiliki kemuliaan dari sisi syariatnya dan sebuah hari yang memiliki kemuliaan dari sisi sejarahnya. Dari sisi syariatnya, pada hari ini Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa Ashura, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wasaumu yaumi asyura ahtasibuhu yukaffiru sanatal madhiyah. Puasa pada hari Asyura itu ana harapkan, saya harapkan di sisi Allah pahalanya itu bisa menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa pada hari ini, dan kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari ini, lalu ada sebagian sahabat yang berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimuhu al-yahud wa nasara. Pada hari ini adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi, mereka juga berpuasa pada hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana al-aamul muqbil la asumanna tasi'. Kalau tahun depan aku juga akan berpuasa pada tanggal yang 9. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kita yang kemarin telah menjalankan ibadah puasa, disusul dengan hari ini telah menjalankan ibadah puasa, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan taufik kepada kita untuk berpuasa pada hari yang mulia ini. Tapi yang kemarin belum menjalankan ibadah puasa dan hari ini menjalankan ibadah puasa, maka susullah dengan puasa keesokan harinya, agar puasa kita, puasa Asyura kita, tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Karena salah satu di antara prinsip agama kita adalah tidak sama dengan ibadahnya orang-orang kafir, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai ciri khas ibadah khususnya orang kafir, maka dia termasuk di antara mereka. Meskipun seandainya kemarin ada uzur yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, lalu besok ada uzur yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, maka tetaplah puasa pada hari ini, karena berarti dia puasa tidak disambung dengan hari kemarin dan hari besok
karena ada udzur syar'i, dan itu menjadikan puasanya tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan hari ini kalau kita tinjau dari sisi syariat yang terkandung badannya. Hari ini juga adalah hari yang agung. Hari ini juga adalah hari yang mulia. Hari ini adalah juga hari yang bersejarah, karena di hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa dan Bani Israel dari kejaran orang, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Jenengan semuanya tahu, tatkala orang-orang Bani Israel yang sejak zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mereka tinggal di negeri Mesir, awalnya mereka tinggal terhormat, awalnya mereka tinggal mulia, awalnya mereka tinggal dengan penuh kenyamanan dan ketentraman, karena di tengah-tengah mereka ada Yusuf alaihi salam yang menjadi raja muda Mesir tatkala itu. Tapi sebenarnya Nabi Yusuf, pergantian kekuasaan, akhirnya orang-orang Bani Israel ditindas, orang-orang Bani Israel dijajah, orang-orang Bani Israel disakiti oleh bangsa Mesir tatkala itu di bawah kepemimpinan Firaun. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun menyampaikan dakwah keislaman dengan lembut, meskipun Firaun sudah berada pada puncak kedurjanaannya. Firaun yang tatkala itu sampai berani mengatakan wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Meskipun demikian, Allah masih memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yahsha. Jadi ucapkanlah, dakwailah Firaun dengan ucapan yang lembut, ucapan yang bagus, barangkali dia mau sadar, barangkali dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya dakwah itu tidak membuahkan hasil. Firaun semakin durjana, semakin membangkang, semakin menentang, bahkan siap-siap untuk menghanguskan Musa, Harun dan pasukannya, dan yakni masyarakatnya. Maka Nabi Allah Musa membawa pasukannya untuk meninggalkan negeri Mesir, untuk meninggalkan negeri Mesir menuju ke tempat yang lainnya, yang bisa berdakwah, yang bisa menjalankan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bagus. Pada hari itu, tepat pada tanggal ini, pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram, di hari itu juga Nabi Allah Musa dengan masyarakatnya, dengan orang-orang dari Israel, membawa mereka dari Kairo, dari Mesir, menuju ke arah timur untuk menghindari kejaran pasukan Firaun. Qadarullah, yang terjadi adalah mereka ketemu dengan Laut Merah. Di depan laut tidak mungkin diseberangi karena mereka tidak bawa perahu. Di belakang pasukan Firaun sedang mengejar masyarakat dan umatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sudah sangat yakin mereka akan binasa. Mereka sudah sangat yakin mereka pasti akan dibumi hanguskan oleh pasukan Firaun. Mereka mengatakan inna lamudrakun, kita pasti akan kesusul, kita pasti akan terkejar. Apa jawaban Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam? Dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun yang memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yakni untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dan Nabi Musa juga enggak ngerti, ada apa kok tongkatnya diperintahkan ke laut? Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi bahasa wahyu adalah wahyu. Nabi Musa adalah seorang nabi, dan perintah Allah adalah kepastian. Semua perintah Allah adalah kebenaran, semua perintah Allah adalah kemaslahatan, semua perintah Allah adalah kebaikan. Tanpa tahu kenapa dan untuk apa tongkatnya dipukulkan, tongkat yang biasanya untuk mengembalikan kambing ditongkatkan ke laut, maka laut itu pun terbelah menjadi dua. Qattaudul azim dalam bahasa Al-Quran, terbelah menjadi dua dan bisa dilewati oleh Nabi Allah Musa dan bala tentaranya. Dan ditatkan Nabi Allah Musa melewati laut tersebut, dan Firaun pun nyusul. Nabi Allah Musa dan umatnya sudah sampai di pesisir sebelah timurnya, dan Firaun masih ada di tengah-tengah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laut untuk menutup kembali, dan akhirnya Firaun bala tentaranya mereka hancur, mereka binasa dalam peristiwa yang sangat mengerikan pada waktu itu.
Saking syukurnya Nabi Musa alaihissalam, saking bergembiranya Nabi Musa alaihissalam dengan peristiwa agung tersebut, maka beliau mewujudkan syukurnya dengan berpuasa, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diberitahu oleh orang-orang Yahudi, oleh masyarakat kota Madinah pada waktu itu, bahwasannya hari itu orang-orang Yahudi juga berpuasa karena syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas selamatnya mereka dari kejaran Firaun dan hancurnya Firaun pada waktu itu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ahakku bi Musa minkum, aku lebih berhak yakni terhadap gembiranya Musa daripada kalian. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa, tapi agar puasanya enggak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibedakan dengan puasa sehari sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan juga puasa sehari setelahnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah keimanan. Lihatlah yakni sebuah iman yang sudah menancap dalam dada bahwasannya apapun yang ada di alam semesta ini adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan di muka bumi ini hanya jalaran, hanya sebab. Maka jangan sampai sebab yang kita lakukan itu meninggalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah satu peristiwa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wasalam, tatkala beliau hamil tua, tatkala beliau sudah hampir melahirkan, kemudian melahirkan itu di bawah pohon kurma karena beliau tatkala itu mengasingkan diri dari kampungnya. Wanita anaknya kiai Imran, adalah seorang kiai Bani Israel, tokoh Bani Israel, hamil tanpa suami. Maka saking malunya Maryam meninggalkan kampungnya dan kemudian dia sampai melahirkan di bawah pohon kurma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam yang tatkala itu seorang wanita di puncak lemah-lemahnya seorang wanita pasca lahiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yahuzzi ilaika bi jidh'in nakhlah tusaqit 'alayki rutban janiya." Wahai Maryam, goyanglah bongkahan pohon kurma. Yani huzzi ilaiki bijidh'in nahlah, goyanglah bongkahan pohon kurma, niscaya buah kurma yang masih muda, rutab, akan berguguran dan berjatuhan. Satu keanehan, siapapun yang ngerti pohon kurma, pohon kurma itu lebih besar dibandingkan kelapa, pohon kurma itu lebih besar dibandingkan siwalan, pohon kurma itu bongkahannya gede, itu seandainya digoyang oleh 10 orang yang kuat, gak akan bergetar, gak akan bergoyang. Dan kita semua tahu bahwasanya buahnya kurma itu enggak kayak buah dorok, enggak kayak keres yang kalau pohonnya digoyang itu dia jatuh. Tapi kurma itu kayak pisang yang enggak mungkin jatuh kalau enggak dipotong tandannya. Jadi kalau enggak dipotong tandannya. Tapi Maryam, seorang wanita salehah yang yakin perintah Allah itu adalah kepastian, yang yakin syariat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keharusan, beliau hanya jalankan tugas. Beliau goyangkan dari seorang wanita yang cuma seorang, lemah di puncak kelemahannya, ternyata berjatuhan. Yang berjatuhan bukan kurma yang kering. Yang berjatuhan itu di puncak-puncak kuatnya kurma, rutoban janiya, dalam kondisi masih rutob, dalam kondisi masih berupa kurma yang muda, masih warna kuning itu. Maka ambillah ini sebagai satu pelajaran para ikhwah dari kisah yang terjadi pada hari ini. Kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang kaumnya sudah mengatakan inna lamudrakun, kita pasti akan kesusul. Nabi Musa dengan segala keyakinannya mengatakan kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, tidak, Allah bersama aku, pasti Allah memberikan jalan keluar. Lihat dari kisah ibunda Maryam alaihissalatu wassalam yang secara pikiran akal manusia enggak akan nyampe, apa gunanya kekuatan wanita menggoyang pohon kurma? Tapi perintah Allah adalah perintah Allah. Tugas kita sebagai seorang muslim, yakin atas syariat, jalankan syariat, pasti syariat itu akan membawa keberkahan bagi kita dalam kehidupan kita dunia dan dalam kehidupan kita di alam, atau menuju ke perjalanan kita nanti ke alam akhirat yang kekal dan abadi. Semoga peristiwa hari ini yang dikekalkan ceritanya oleh Allah dalam Al-Quran,
dikekalkan ceritanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, menjadi kita ingat bahwa hari ini adalah hari yang agung dan kita mengambil ibrah dan pelajaran yang terkandung padanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang agung ini, berada di bulan yang mulia ini, sangat disayangkan kemudian terkotori oleh sebagian kalangan. Kalangan yang pertama yang mengotorinya adalah orang-orang Syiah Rafidhah, yang qadarullah hari ini pula Allah takdirkan peristiwa tragedi Karbala. Wafatnya Husain ibnu Ali, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada hari ini pula. Sehingga mereka mengadakan ritual tersendiri, ritual menyesali diri karena peristiwa itu. Padahal itu jauh menyimpang dari ajaran kita yang mulia. Kelompok yang kedua yang mengotori kesucian dan kehormatan hari dan bulan ini adalah suku sebagian bangsa kita, yang menganggap bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, yang menganggap bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sial. Siapapun orang yang gawe-gawe pada bulan ini akan sial, bulan suro katanya. Ketahuilah pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bukan bulan sial. Bulan ini bulan mulia dan bulan terhormat. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Inna iddatasyuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam setahun itu ada 12 bulan, ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Yang kedua, bulan ini. Yang kedua, bulan ini Allah sebut sebagai bulannya Allah. Afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahil Muharram. Yani sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Dan apabila ada makhluk yang disebutkan oleh Allah secara khusus sebagai bersandar kepada dirinya, maka itu adalah makhluk yang khusus. Kita mengatakan Baitullah, rumah Allah Ka'bah, karena kemuliaannya. Unta itu banyak, tapi unta yang pernah Allah sebut dengan untanya itu satu, Naqatullah, untanya Allah. Unta yang pernah lahir keluar dari sebongkah batu di zaman Nabi Saleh, Allah menyebutnya Naqatullah, unta khusus, untanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua unta juga untanya Allah. Bulan, semua bulan, semua tanggal, semua hari adalah milik Allah, tapi yang pernah Allah sebut sebagai bulan Allah hanya satu, bulan ini, Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Ini adalah bulan yang mulia, ini adalah bulan yang agung, bulan yang terhormat, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kemudian malah difahami sebagai bulan yang sial, bulan yang tidak benar, bulan yang tidak baik, karena semuanya itu malah melanggar atau malah mengotori kesucian syariat kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mampu yakni untuk mengambil ibrah dari apapun yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, untuk kita jadikan pelajaran untuk generasi kita, untuk hidup kita, dan untuk generasi mendatang kita kemudian hari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum. Wa ladhikrullahi akbar. Wa aqimissalah.